sini kita dalam rangka mencari jodoh. Hai guys, kita sekarang lagi di rumahnya seorang sultan. Ini sultan gila, luar biasa kaya. Bahkan kita disuruh manasin kapal sampai lu pakai aja kapal ya. Noh, sana gitu. Orangnya enggak ada. Tidur. Ini para sultan-sultan juga nih. Ini macan. Kita cuman pagi, pergi pagi, pulang sore. Jadi satu hari. Pulang hari. Iya, one day trip. Enggak sampai one day sih. Memang pas ya, lagi bisa. Di lockdown itu jadi di ucapan syukur aja ya, 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 jadi bagi jalan McLaren lagi dirubah warna jadi putih ya, jadi merah, jadi merah. Berangkat dul, berangkat. Nah, sekarang kita naik ke kapal. Yuk. Vlog dulu, vlog. Ini pagi-pagi gini mendapatkan inspirasi, nambah semangat kerja. Bila ke dul, kalau dul kita harus punya rumah kayak gini sebelum kepala tiga. Dulu. KP ya. Perang pacar. CD dulu, cari duit. CD. Baru KP. Loh, CD terus KP gimana? KP dulu. Loh, KP kan perang pacar, maksudnya udah punya duit perang pacar. Kenalin anaknya Cek Helena. Halo. Oh, iya, iya. Nah, kalau ini anaknya Oci, Cek Helena semua sama kalian. Jadi berapa nih? Tante hari ini. Lahir berapa? Lahir Sudah banget. Baru diomongin. Berangkat sekarang dan ini adalah pemilik kapal. Sultan Sofi. Sultan S. Sultan Sui. Sultan Ocing. Sultan Helena. Hai. Kalau saya tetap Ratu Pejaten. Udah dipecat jadi ratu dulu. Kayak di mana? Itu ada gedung itu tuh. Hmm. Gedungnya Dubai banget tuh. Oh, Dubai banget ya. Ini kita Dubai KW. Hei, bangun, hei. Hei, udah sampai, udah sampai. Bun.
kita main jet ski. Setelah kita mau main jet ski langsung sih, cuma jet skinya belum datang, masih dibawa sama teman-teman. Gitu. Itu mau cek sound. Rasanya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dul Jelani. Kenapa Dul Jelani? Katanya kalau Dul Jelangkung aneh. Kita lagi keliling-keliling. Liburan nih ya? Eh? Liburan. Gak liburan juga sih, sehari doang. Ini kita dalam rangka mencari jodoh. Oke, kita udah sampai di Pulau Seribu. Dulu udah sering nongkrong di sini, sekarang kita diajak untuk little getaway karena di musim pandemi sini agak jenuh juga di tempat kota yang banyak mobil, dan akhirnya bisa kesempatan berlibur di pulau. Moodnya, tapi kayaknya moodnya udah mulai ngumpul. Jadi masih mood bangun tidur, masih malas-malesan, masih berpikir wah kayaknya gue seharian tiduran aja deh. Tapi ini denger musik DJ, moodnya udah mulai ngumpul. Oh iya, hari ini tour guide kita namanya Joshua. Tour guide kita from China. Di bawah sana kita main water sport sih, jet ski. Tempatnya enak banget, luas dan atas. Jadi kita sepuasnya dan semaunya dan sport. Jadi yang mau aduh, kita mau nyebur langsung. 5 jet ski. Jadi ajarin satu-satu. Woi, premannya ngomong woi. Ada sultan tapi preman, bingung gua. Mana lu, ha? Mau ngajakin berantem atau gimana, ha? Ini namanya sultan preman. Namanya itu sultan preman. Casting cewek. Cengurin lu! Lu gua tabok lu. Hey. Hey. Look here. Al, Al. Good luck ya. Berhati-hati, hati-hati. Palsu. Katanya Al, buayanya. Katanya ada di depannya lagi nyukir. Buayanya lagi nyukir depan yang Alisa. Tuh, buaya kan ada benturan juga. Buaya apa? Buaya kan ada. Buaya darat ada betina juga. Oh, katanya buaya darat ada betina juga. Apakah perbedaannya signifikan dari kedua kendaraan ini? Bedanya satu, boncengan, satu gak boncengan. Ya kan? Jomblo. Ini gak jelas kalau ini. Ini juga au ah. Ini apa lagi? Kita ratu di apa di layarnya Mas Sultan. Enak ya? Nah, bun-bun enggak basah. Terpakai dulu. Tinggal longgarin dulu. Hari ini kembali Sultan. Hah? Sultan ngelayarin ratu, beda dong. Sultan sama ratu tinggalin ratu dong. Sultan marah. Ratu lebih ngeri, lebih ngeri. Walaupun dari pecat ya. Mau ngeprank buaya. Gak tau sampai ketakutan ntar. Lihat. Tunggu kumpul. Thank you.
Gak ada kambing-kambing kan? Gak ada yang gojek, gak kaget, kasihan. Kasih ya. Gimana tadi jetskinya? Seru kan, dan biasanya kan kalau di Bali kan cuma segitu doang, kalau ini tengah laut ya? Bebas, tengah laut, free. Enak? Seru, seru. Ini gimana nih? Jadi takut-takut. Tadi gimana nih, teriak-teriak terus nih? Iya, ini cepet banget dia. Hah? Terus ada waves gitu. Terus tiba-tiba dia cepet-cepet, jadi aku takut jatuh. Karena dia nggak bilangin, jadi aku nggak pegangan. Terus abis itu mau jatuh, ya takut lah. Pegangnya mati, umpang. Apa? Hampir tadi. Ini drift. Woi! Apaan? Gak ada yang berhasil di prank. Coba Lisa. Tadi kamu tahu nggak kalau misalnya ada buaya? Enggak. Oh. Dia mau ngekirain batu. Kirain batu. Cuma kepalanya doang. Kali gini-gini doang. Ada kita coba kasih ayam goreng dulu. Berani nggak? Ambil tantangan. Hah? Gak berani. Jangan. Prank beneran nih. Tadi ngebut nyampe 100. Wih, cuman nih pertanyaannya belum selesai. Gimana? 50 juta rupiah. Enggak. 1 menit di dalam kolam ini. Kolamnya paling sekitar 1 meter. 2 enggak nyampe 2 meter nyampe enggak sih? Enggak, kurang lebih. 50 juta enggak berani. Enggak berani. Jadi bagi kalian yang berani menerima tantangan ini masuk ke dalam kolam ini, ada sekitar isinya 5 hiu. Karena isinya 5 hiu, 50 juta untuk 1 menit.